Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari PP Muhammadiyah dan PP Ansyah serta narasumber dan para peserta pengajian malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebenarnya yang paling patut dan pantas memberikan pengantar ini adalah Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Karena berdasarkan keputusan rapat pleno PP Muhammadiyah periode 2022-2027 itu Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri serta Kewirausahaan dan Halal itu berada di bawah kendali Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Saya hanya ditugasi untuk mengurus yang kecil-kecil, ya usaha mikro, ultra mikro, ya, dan juga ditugasi untuk mengurusi hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Ya, tetapi karena ditunjuk, ya sudah, sebagai salah seorang anggota PP, ya saya patuh dan nurut saja. Ada yang menarik bagi saya tentang judul ini, ya, optimisme menghadapi krisis, ya. Ini kata optimisme ini bisa kita ganti dengan kata bersabar. Bersabar menghadapi krisis, ya. Sebelum saya menggunakan lebih lanjut, saya yakin dan percaya, ya, setiap kita pasti mengalami apa ya, bukan pasti ya, sebagian besar kita mungkin mengalami krisis ya dalam skala mikro ya. Karena yang namanya krisis itu adalah keadaan ya dalam kamus besar Indonesia, keadaan yang berbahaya atau parah sekali atau genting ya. Mungkin masing-masing kita pernah punya pengalaman seperti ini. Ya, salah satu anak manusia yang dimuliakan oleh Allah bernama Maryam. Siti Maryam juga pernah mengalami satu situasi dan kondisi yang sangat pelik ya. Di mana beliau itu hamil ya. Kemudian beliau dipergunjingkan orang sehingga beliau pergi menjauh ya. Dan di saat-saat beliau akan melahirkan anaknya yaitu Isa alaihissalam, saking beratnya ya situasi dan kondisi yang dia alami, beliau bersandar kepada apa? Ke sebuah batang korma. Dan ketika dia bersandar itu muncullah berbagai macam hal ya yang melintas-lintas di hati dan pikiran beliau, ya, sampai-sampai keluarlah ucapan beliau ya fa'ajah makhud ila jinnalah qalat ya laitani mitu qabla hadza, ya kenapa saya tidak mati saja sebelum peristiwa yang sedang saya alami ini. Kemudian datanglah mendekat Jibril, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jadi nampaknya orang yang mau melahirkan itu badannya mungkin panas, saya tidak tahu karena saya tidak pernah mengalami. Mungkin badannya panas ya, dan dia ingin ada sesuatu yang bisa menyejukkan dia gitu kan. Lalu kata malaikat Jibril, engkau jangan bersedih karena di sebelah sana itu ada sungai yang mengalir, kira-kira begitu. Kemudian dia berkata, saya lapar katanya kan.
Nah, ini di sini yang menarik bagi saya. Berarti dia mengalami apa disebutnya krisis ya. Dia mengalami suatu keadaan yang sangat parah sekali. Dia sudah akan melahirkan. Dia haus, dia lapar ya. Lalu dia mengadu kepada Tuhan. Lalu keluarlah perintah Tuhan, wahuzi ilaiki bijiz'in nahlah tusakit alaiki rutuban janiya. Jadi kata Tuhan ya, coba engkau peluk itu pohon kurma, lalu engkau goyang, engkau tarik ke arah dada kamu begitu. Dan nanti itu kata Tuhan, itu pohon-pohon kurma yang namanya rutub, rutub itu ya hampir jatuh tapi belum jatuh gitu. Ya, nanti tusakit alaiki rutuban janian, itu nanti rutub itu akan berjatuhan dan silakan engkau makannya. Nah, dari ayat ini saya bisa membuat sebuah kesimpulan ya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi ya. Seperti kata Umar bin Khattab ya, langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas gitu ya. Jadi kalau seandainya kita menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita, maka kita diperintah oleh Allah untuk berusaha. Ya, dalam kisah Maryam tadi, padahal Maryam itu adalah salah seorang anak manusia yang sangat dicintai oleh Allah ya. Dan dia dalam keadaan kesulitan ya, dia dalam keadaan hamil yang sebenarnya semestinya dia harus dibantu, ditolong. Ya, tetapi dia tetap disuruh oleh Allah untuk berusaha dan berjuang gitu, dengan menggoyang pohon kurma. Saya setiap ke Timur Tengah ya, selalu berusaha untuk mencari pohon kurma yang sedang berbuah ya. Dan saya coba-coba itu menggoyangnya. Dan saya lihat tidak ada itu ya, tidak tergoyang sedikit pun gitu ya. Tapi itu nampaknya itu wasilah ya. Jadi Tuhan tidak akan menurunkan rezeki kepada kita kecuali kalau ada jalan yang kita tempuh untuk supaya rezeki itu bisa datang. Jadi nampaknya rezeki itu adalah urusan Allah ya. Kematian juga adalah urusan Allah. Tetapi rezeki itu nampaknya bukan ditunggu ya. Tapi rezeki itu harus kita jemput gitu. Contohnya adalah dalam kisah Maryam ini ya, rezeki itu dia jemput dengan cara yang menggoyang pohon kurma. Itu dalam bentuk yang sangat mikro, bersifat individual ya. Sekarang yang agak berbentuk makro ya, karena menyangkut orang banyak, di dalam surat Al-Baqarah, kalau yang tadi itu dalam surat Maryam ayat 21-23 kalau saya tidak salah. Kalau ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 mungkin sampai 157 atau 58 ya. Bunyi ayatnya begini. Allah syaitan dari Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Saya kata Tuhan akan menguji kamu ya dengan sedikit ketakutan. Jadi min ya. Jadi tidak sempurna betul ketakutannya, hanya sebagian ya. Separuh atau sedikit minal khauf. Yang kedua walju berbentuk kelaparan, walju walkhof walju wana bulanukum syai' minal khauf walju wanaqsi minal amwal wal anfusi wastamarat. Jadi kita ini akan bisa dalam hidup kita mengalami krisis ya, apakah krisis yang menyangkut keamanan, krisis yang menyangkut pangan ya, krisis-krisis yang menyangkut kesehatan dan gizi ya, ya dan finansial. Jadi kalau kita bicara tentang topik kita pada malam hari ini, saya lihat itu agak lebih berat tekanannya kepada krisis ekonomi dan krisis finansial ya. Jadi alju wanaqsi minal amwal ya, tapi kurang ditekankan kepada krisis kesehatan dan apa gizi ya. Apa petunjuk Tuhan dalam hal ini? Petunjuk Tuhan adalah walana bulannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i naqsin al-amal wa fasal wa basyiris sabirin.
Nah, Tuhan menyatakan ya, kalau seandainya kamu menghadapi krisis, ya, apakah itu krisis politik, krisis ekonomi, krisis finansial, ya, krisis kesehatan seperti COVID-19 kemarin itu, Tuhan menganjurkan kita untuk bersabar. Ya. Bersabar itu tidak dalam makna pasif menunggu, ya. Tapi kita berusaha ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu menurut saya supaya kita itu nanti kalau memang benar terjadi krisis itu ya, maka menurut saya ya sangat diperlukan adanya creativity ya, baik individual creativity maupun collective creativity ya. Baik kreatif yang bersifat individual maupun kreatif yang kita lakukan secara bersama-sama ya. Oleh karena itu bagi saya ada sebuah filosofi ya di kalangan masyarakat Minangkabau, karena saya kebetulan orang Minangkabau ya. apa sikap kita di dalam menghadapi krisis ekonomi ini supaya ada muncul rasa optimisme pada diri kita gitu. Nah, orang Minang itu menyatakan begini, duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Ini kalau pakai ilmu fisika, ini tidak logik ya, tidak logik. Karena kalau menurut ilmu fisika ya, duduk sendiri berlapang-lapang, duduk bersama bersempit-sempit, itu menurut ilmu fisika ya. Tapi dalam ilmu sosial, apalagi di dalam menghadapi krisis dan masalah yang cukup luas ya, maka tidak mungkin bagi kita untuk menghadapi masalah itu secara sendiri-sendiri ya. Dan kalau seandainya kita hanya mengatasi itu secara sendiri ya, maka beban masalah itu terasa akan sangat berat ya. Karena hidup ini sudah terintegrasi sedemikian rupa, sehingga akan sulit bagi kita untuk berbuat secara sendiri-sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya secara kolektif ya, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, maka menurut saya persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa itu harus kuat, ya harus kuat. Dan kalau seandainya kita bisa meningkatkan rasa kebersamaan di antara kita, maka rasa-rasanya ya seberapapun ya masalah itu akan bisa kita atasi, karena kata orang-orang bijak ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya ya di antara hal-hal yang mungkin barangkali perlu kita lakukan, mungkin bagus juga kita belajar kepada Nabi Yusuf ya, di mana Nabi Yusuf ditunjuk oleh pemerintahnya, oleh rajanya untuk menjadi bendahara negara kan. Ya, karena apa? Karena negara dia itu berdasarkan mimpi dari sang raja akan makmur 7 tahun, tetapi akan mengalami krisis 7 tahun. Nah, salah satu hal yang diusahakan oleh Yusuf itu adalah dengan menabung, dengan berhemat, gitu, dengan berhemat. Jadi dengan demikian mungkin barangkali ya salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam menghadapi krisis ini adalah bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita. Bagaimana kita bisa mengatur kehidupan ekonomi kita ya. Dalam bahasa apanya, ayo kita sesuaikan pasak dengan tiang. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya, kalau perlu ya lebih kecil pasaknya daripada tiangnya. Artinya pengeluaran kita ya bisa kita tekan ya. Jadi teori ekonomi yang menyatakan bahwasanya perilaku konsumsi orang itu ditentukan oleh tingkat pendapatannya hari ini gitu ya, atau tingkat pendapatannya kemarin, atau tingkat pendapatan yang diperkirakan dia akan datang, maka menurut saya dalam menghadapi krisis ini
teori itu jangan diberlakukan gitu. Oleh karena itu kita sesuaikanlah apa namanya pengeluaran kita hari ini dengan situasi dan kondisi yang akan kita hadapi ya. Di sini mungkin barangkali yang penting untuk kita lakukan ya, karena menurut saya dalam menghadapi krisis ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya urusan rezeki itu bukan dari perusahaan kita. Rezeki itu bukan dari negara ya. Rezeki itu bukan dari teman kita. Itu rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Dan masing-masing kita sudah ada rezekinya gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya di penghujung apa sambutan saya ini, karena nanti ada tiga tokoh yang akan berbicara, Pak Arief Budimanta sebagai ketua Majelis Ekonomi yang baru ya. Yang kemudian yang kedua adalah Saudara Mariman. Ini kalau saya tidak salah dia ketua apa ini kesejahteraan kalau nggak salah ya, kesejahteraan. Lupa saya nama apanya itu. Dan Pak Mukhir Pakana, seorang tokoh yang sangat dikagumi oleh banyak orang karena beliau adalah seorang kolumnis dan tulisan-tulisan beliau banyak dibaca oleh orang ya. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, baik secara kemuhammadiyahan ataupun secara kebangsaan, di penghujung sambutan saya ini ya, saya ingin mengutip ya kata-kata yang menurut saya sangat logik ya dan sangat berarti serta sangat bermakna yang disampaikan oleh sang tokoh Muhammadiyah ya, yang merupakan jenderal besar berbintang 5 ya, dan bapak TNI yaitu Jenderal Sudirman. Dalam bahasanya beliau itu begini, karena beliau adalah tentara ya, jika kalian ingin menang maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin bersilaturahim. Dalam salah satu hadis kita baca ya, Tuhan sangat senang kepada orang yang menyambung tali silaturahim. Dan Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang memutus silaturahim, tali silaturahim. Dan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, itu kata Tuhan ya, itu akan saya panjangkan umurnya dan akan saya tambah rezekinya gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, krisis ini tidak akan bisa kita hadapi secara baik ya, kalau seandainya hati kita sebagai warga bangsa tidak menyatu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, nah, peran pemerintah dalam hal ini tentu saja sangat sangat penting ya. Ya, kita mengharapkan bagaimana caranya supaya pemerintah bisa melakukan hal-hal yang memang akan membuat persatuan dan kesatuan di antara kita akan bisa kuat gitu. So, kalau seandainya persatuan dan kesatuan di antara kita kuat ya, maka kita tentu akan menang ya. Nah, di sinilah relevansinya, bukan relevansinya, di sinilah pentingnya ya kita memperhatikan firman-firman Allah ya. Dan salah satunya di penghujung sambutan saya ini, saya ingin mengingatkan ya akan kata atau firman Tuhan dalam surah dalam Al-Quran yang bunyi begini, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Artinya kita dituntut ya untuk memahami ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya ya, kemudian kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai Rob kita gitu. Dan kemudian janganlah kita berpecah belah, janganlah kita berpecah belah ya. So kalau di dalam kata-kata orang Arab, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu bagi saya ya, persatuan dan kesatuan ya, seperti yang diamanatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya dan juga dalam hadis-hadis Nabi-Nya, ternyata itulah merupakan syarat mutlak ya,
untuk bisanya kita atau baik sebagai sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga bangsa dan juga warga dunia, ya itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan saya rasa krisis yang akan kita hadapi ini adalah buah ya dari pelanggaran terhadap firman-firman Allah yang telah difirmankannya ya. Tuhan menyuruh kita bersatu, tapi Rusia dengan Ukraina berperang ya. Sebenarnya ini bukan Rusia dengan Ukraina yang berperang. Yang berperang adalah Barat dan Timur ya. Jadi kesimpulan saya ini adalah sebuah perang besar, yang berskala dunia ya. Cuma masing-masing pihak tampak oleh saya saling tidak berani untuk mendahului karena risikonya sangat besar ya. Usai terjadi perang dunia ketiga, maka menurut saya kematian ya akan datang menjemput dalam jumlah yang sangat besar, dan kehidupan manusia di dunia tentu saja akan semakin parah dan lebih parah, sehingga ya dunia ini tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, lebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.